Jumpa lagi dengan kami dari PT Siko Sumber Sakti. Saat ini kami akan memperkenalkan satu produk terbaru yang bernama Siko Steam Oven. Jadi alat ini adalah teknologi terbaru dari Siko yang dengan satu alat kita bisa membuat dua menu masakan dengan yang di oven dan yang dikukus. Ya. Dengan kapasitas daripada Siko Steam Oven ini adalah 26 liter. Ya. Jadi kalau di sini sudah tersedia menunya, ada menu untuk kukus, steam, terus ada roast untuk memanggang, terus ada steam roasting, ya. Biasanya steam roasting itu kita pakai kalau kita misalkan mau membuat kue, ya, yang dengan cara Aubin Mary. Biasanya kalau kita membuat cheesecake, ya, kita biasanya menggunakan metode Aubin Mary. Tapi menggunakan Siko steam oven ini, kita tidak perlu repot-repot lagi, harus menyediakan air untuk di bagian bawahnya. Karena menggunakan Siko steam oven ini, airnya sudah tersedia. Jadi dengan Siko steam oven ini, selain kita bisa membuat aneka jenis kue, ya, kue basah ataupun roti, jadi di sini juga kita bisa dapat membuat masakan. Misalkan kita mau membuat nasi tim, ya, kita mau mengukus ayam, ya. Jadi semuanya itu bisa kita lakukan menggunakan Siko Steam Oven. Oke, di sini saya akan memberitahu cara pemakaian daripada Siko Steam Oven. Nah, di sini menunya sudah tersedia yang tadi saya sudah bilang. Nah, untuk cara pemakaiannya, misalkan kita di sini ingin memanggang, ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah memanggang untuk sponge cake, ya. Nah, ini untuk sponge cake ini sudah tersedia menunya roast, ya. Ini ada roast. Lalu nanti kalau kita mau memanggang, ya, kita tentukan dulu waktunya. Nah, ini waktunya sudah terset 8 menit, ya, sisa dari 8 menit. Dan untuk suhunya sudah terset di sini 200 derajat Celcius. Oke. Okay?